buat waktunya loh ya. Maya udah mengganggu waktunya Ibu ya. Dan Ibu mohon izin kita boleh keliling-keliling nanti sambil lihat kegiatan. Boleh. Silakan kita buka dengan pintu terbuka. Oke, Ibu, terima kasih ya buat waktunya. Maya mau keliling dulu. Wah, tadi kan udah denger ya kata Ibu kepala sekolah tadi kalau anak-anak di sini juga diajarin buat menabung ya, buat masa depan tentunya. Nah, ini Kak Maya udah sama adik-adik ini nih, sama teman-teman kalian, dan kita mau nabung. Ayo, siapa yang mau nabung? Ayo sini sama Kak Maya. Sini. Oke. Kita mau nabung. Kegiatan lainnya nih adik-adik, kira-kira apalagi nih kegiatannya? Ikutin Kak Maya terus ya. Kalian mau tahu gak sih keseruan teman-teman kalian yang ada di PAUD Al Ghazali yang lagi pada siap-siap mau melaksanakan sholat duha? Kita ikuti ya teman-teman. Allahu Akbar.
udah tahu kan tadi teman-teman kalian udah pada rajin-rajin banget ya, udah pada pinter-pinter lagi ya, sudah selesai melaksanakan sholat duha. Nah sekarang kamanya masih mau cari tahu dan masih mau keliling-keliling kira-kira kegiatan-kegiatan apa aja lagi yang akan dilaksanakan di PAUD Al Ghazali. Ikuti kamanya terus ya. Oke, sekarang Kak Maya udah ada bersama dengan teman-teman kalian tentunya di kelas sentra seni. Nah, pagi hari ini katanya tadi ustazahnya bakal ajarin kita cara bikin balon terbang. Wow, adik-adik yang di rumah pernah naik balon terbang? Belum? Kak Maya udah pernah belum ya? Kak Maya juga belum pernah nih. Yuk kita lihat seperti apa mereka bikinnya. Ghazali. Nah salah satunya ada ini, keren banget ya, kamanya aja gak kepikiran nih apa kira-kira ide dibalik ini. Tapi ya karena kamanya memang suka warna-warna ya, dan warnanya penuh dengan warna ya, jadi kamanya bilang ini keren banget. Nah kamanya masih bakal jalan-jalan di PAUD Al Ghazali, dan buat kalian yang ada di rumah ya tetap ikutin kegiatannya kamanya ya. Ada di rumah sekarang, Kak Maya mau ajak teman-teman yang di rumah ngobrol sama salah satu guru yang ada di PAUD Al Ghazali. Kak Maya mau tanya nih, pastinya sebagai guru kalian mereka tuh punya perasaan senang dan sedih gitu ya. Kita mau tahu nih teman-teman ya, langsung aja ikutin Kak Maya. Halo, selamat pagi Ustazah. Oke, Ustazah, sudah berapa lama nih bekerja di PAUD Al Ghazali? Kalau saya dari 2015, jadi kurang lebih sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun ya, oke. Nah, pastinya selama 4 tahun ini ada suka-duka dong, Ustazah ya? Oh, banyak suka-dukanya. Apa tuh? Misalnya kalau anaknya, kalau kita tinggal terus dia bisa nyariin kita. Kalau misalnya apa, ada yang nangis suka peluk-peluk, nah itu kan menciptakan suasana tersendiri, jadi bisa kangen. Berarti punya perasaan jadi kayaknya chemistry-nya antara anak dan guru itu dapet banget gitu Ustazah ya. Seperti anak sendiri. Wah, luar biasa. Nah kalau dukanya itu apa kira-kira Ustazah? Dukanya paling namanya anak ya Mbak ya, kadang itu suka jatuh, suka ada yang berdarah. Nah itu kadang kita merasa gimana gitu ya, tapi namanya anak ya gimana. Kadang walaupun kita udah larang-larang ya tetap aja musibah kan biasanya seperti itu. Ada yang nangis, kadang kalau sampai terjatuh atau sampai berdarah, itu seperti adik aja kak, dukanya. Lebihnya banyak senangnya kok. Oh banyak senangnya, memang benar ya, karena memang kita suka di dunia ini pasti kita bakal senang gitu Ustazah ya. Nah harapannya nih, langsung aja Kak Maya nanya ya, harapannya buat anak-anak atau teman-teman yang ada di PAUD Al Ghazali ini apa Ustazah? Ya harapannya semoga PAUD Al Ghazali menjadi salah satu referensi sekolah Islam yang terbaik di Kota Palangkaraya. Semoga bisa menjadi mencetak anak-anak yang soleh, soleha, berakhlak mulia dan cerdas. Amin ya. Terima kasih Ustazah.
lagi. Teman-teman tadi sudah dengar kan apa kata ustazahnya? Semoga anak-anak yang ada di PAUD Al-Ghazali ini bisa berakhlak mulia semuanya. Kak Maya setuju banget loh sama yang satu ini karena Kak Maya yakin ya, kalian adalah penerus dari bangsa ini. Jadi kalian harus tetap semangat dan punya akhlak yang mulia.